Dari Palu ini lokasi tenda sebelumnya yang ditempati oleh keluarga Pak Parmin. Beliau belum berani masuk rumah karena masih takut digoyang gempa, dan semalam karena hujan deras dia sempat bikin kanal untuk supaya tidak masuk di tendanya. Dan pagi ini saya melihat beliau bersibuk-sibuk dengan keluarganya, dan ini tempat semua, dan sekarang sudah pindah ke atas. Sudah pindah ke atas untuk lebih nyaman dan terhindar dari hujan atau air yang akan mungkin menggenang. Ini beliau sudah dapat izin dari, ini yang punya tanah siapa, Pak? Sana, Bapak sana. Sudah minta izin? Sudah. Ah, iya. Bapak Pak Parmi atau Pak Parlin? Pak Parmi lagi pergi. Iya. Kita saudara. Iya. Oh, ya adiknya Pak Parmi. Iya. Ini adik tidak belum sekolah kah? Hah? Belum. Sudah sekolah. Sudah sekolah. Iya. Ini belum masuk. Belum. Siapa nama? Nur Aziza. Nur Aziza. Kalau kakak satu? Adriana. Adriana. Anaknya Ibu Sri kah? Hah? Anaknya Pak Parmi siapa? Bukan. Oh, iya. Semalam basah ini, Bu, semalam. Oh, kasihan. Jadi tidurnya di mana waktu itu? Di anak kan. Bisa ke sana. Iya, di anak. Ada bayi bagaimana tadi malam? Eh? Ada bayi. Oh, di sana semua. Terus pindah ke sana. Iya. Oh. Ini untuk sementara bikin tenda di sini. Iya. Oh. Terima kasih. Terima kasih.